Hai Mbak Melisa, apa kabar? Hai. Oke, apakah kamu orang yang romantis? I think so. Bapak, berita apa yang terakhir kali kamu baca dan kenapa kamu tertarik ikutin berita itu? Oh, bukan baca sih, lebih nonton gitu. Sekarang kan lagi panas nih mengenai politik-politik nih. Nah, kita akan nanti dipimpin siapa dan sebagainya, itulah yang lagi ditonton. Choose red lipstick or nude lipstick? Nude. Describe yourself in a hashtag. Simple. Makeup or no makeup? A bit of makeup, can I? Apa sih parfum favorit kamu? Oh, lala. Katy Perry punya, tapi lupa namanya, botolnya ungu kayak kucing. Apa sih berita yang pertama kali kamu liput and how it feels like? Oh my God, oh KPK. I went to KPK doing live report, I was dead nervous. Pilih mana, news anchor atau artis? Aduh, artis. Seniman aja deh. Pilih mana, mau wawancarai atau diwawancarai? Mau wawancarai. Which fictional character you want to be? Oh God! Wonder Woman? Kalau kamu bisa mundur 3 tahun ke belakang dari sekarang, ada gak keputusan penting dalam hidup kamu yang akan kamu ubah? Oh wow, 3 years ago? Gak ada sih, karena 3 years ago I went to England to study, so it's good. Pilih mana, keluar rumah tanpa alis atau tanpa lipstick? Tanpa lipstick. Lagu terakhir yang kamu dengar apa? Lagu terakhir? Barbra Streisand, Cry Me a River. Sebutkan satu daerah di Indonesia yang ingin sekali kamu kunjungi. Papua. Cat or dog? Dogs. TV atau radio? TV? Siapa orang terakhir yang kamu like postingannya di Instagram? Gak punya sosial media. Sebutkan 3 hal yang orang tidak tahu soal kamu. Wow, gak suka sama orang yang bohong. Satu, gak suka sama orang yang bohong. Terus gak suka sama orang yang bohong dan gak suka sama orang yang bohong. Pilih mana, jadi pahlawan atau jadi penjahat? Pahlawan lah. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk jadi pejabat negara, jabatan apa yang akan kamu pilih dan apa alasannya? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Apa salah satu impian terbesar kamu? I want to go to Africa. Yeah, to see the animals.